PT Krakatau Tirta Industri menjamin suplai air ke masyarakat dan industri di Kota Cilegon aman, termasuk ketika Kota Baja dilanda musim kemarau panjang. Kepala Divisi Koordinator Pengendalian Bisnis dan Operasi PT KTI, Dendi Hermawan mengatakan, pihaknya telah membuat desain agar suplai air tidak terganggu meskipun musim kemarau, yakni memaksimalkan. Untuk bulan Juli ini awal kemarau, debit sungai Cidanau masih cukup, ada sekitar 2.000 liter per detik. Itu masih mencukupi untuk mensuplai air, kebutuhan air di Cilegon dan sekitarnya. Itu akan terus, biasanya musim kemarau puncak ada di Agustus dan bulan September, itu akan turun di kisah rata-rata di 1.400 itu baru kita akan menggunakan waduk Krecek sebagai tambahan sumber air lagi. Di waduk Krecek berapa Pak? Waduk Krecek kapasitas airnya 5 juta kubik dan itu bisa mensuplai air 425 liter per detik selama 3 bulan nonstop. Jadi ada kekurangan, Cidanaunya misalkan kita ambil 1.300-1.400, selebihnya akan kita ambil 425 di waduk Krecek dan itu akan kita suplai selama masa musim kemarau 3 bulan. 3 bulan itu kalau kita musim kemarau Agustus, September, Oktober itu masih bisa aman. Sigit Kabar TV melaporkan.